Okay, hari ni kita akan buat challenge yang kedua. Tadi kita buat challenge apa? Challenge melukis dengan pejam mata. Tadi tutup mata. Sekarang challenge kedua adalah buat puzzle siapa yang lebih cepat. Actually, setiap roda ada dua puzzle. Dan Reha pun ada dua puzzle. Yang pertama, burung. Ini Reha punya. Pinjam je. Ya, jom kita buat sekarang. Setiap orang ada dapat dua puzzle, burung dan juga butterfly. Ini ada warna. Okey, dua-dua ada warna, ada butterfly. Yang ini rodahnya butterfly dan juga burung. So, kita mulakan dengan tak tahu. Rama-rama pula. Rama-rama. Okey, Umi akan tu. Umi akan letak dan asingkan eh. Gaul. Challenge ni sebenarnya dia challenge tadi kita buat dia menguji mungkin daya pemikiran macam pergi sambil lukis, tapi untuk challenge buat puzzle ni dia menguji ada sikit cara lagi kita nak susun puzzle tu. Okay, last one macam matching tu. I done. Okay, untuk yang puzzle pertama Rauda cepat siap. Okay, cepat Reha. Belum sebab kakak Reha Rodah dah menang. Siapakah yang akan menang? Okay, ni burung saya. Burung Rauda. Ni burung Maya. Okay, untuk siapa yang cepat? Okay, tembak. Thank you.
Gaul-gaul mesti saya menang lagi. Belum tahu lagi. Okay, untuk first round kakak Rauda menang. And second round kita tak tahu lagi siapa yang menang. So let's. Jangan, jangan buat dulu. Let's start. Ini kena kacau, dia ada orang buat. Jadi kalau dah sampai yang kalah tu boleh kata orang siapa. Itu jadi adil kan. Dia barang untuk menyiapkan puzzle. Mantap. Ana boleh minta tolong kat Adil. Dia kena tunggu dah siap tadi bawa mana tak siap bawa kalau. Saya menang. Yeay. Dah agak dah saya menang. Saya menang. Yeay. Okay, untuk yang round nombor 5 pun kakak Rauda menang. Menang. So actually Menang. Ini pandailah bab-bab apa yang untuk puzzle ni. Menang. Okay, saya kita tolong. Menang. Tolong siapkan rehat-rehat punya pula. Lagi. Okay, dah siap. Alhamdulillah. Saya
Yuman. Oh, challenge yang kedua, pemenangnya adalah kakak Rauda. Tanya. Tanya, cuba lagi. Raiha pun tanya, cuba lagi. Okay, dua-dua Naomi pun hebat. Okay, yang penting cuba. Tu tak? Lagi? Cuba. Ada lagi? Lagi. Satu lagi. Oi, jom kita buat sama-sama. Okay, untuk memenuhi permintaan anak-anak Nurul, dia nak challenge Nurul. Aku pun tak tahulah, Nurul lagi cepat macam apa dia lompat dia Nurul. So, let's start now! Cuba! Jangan bagi-bagi macam tau, dia tu dia kalah. Tak apa. Okay, guna yang dulu atau apa? Bagi susah kau. Alhamdulillah. Kenapa ni menang? Ya, 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 tengok ni. Minta aci orang kan banyak orang. Anda boleh kena orang. Okay, Ashi terima kasih juga bagi chance kat untuk menang. Saya buat lambat. Sebab saya cukup lambat. Ya. Okay, jadi tips kalau kita nak buat puzzle ni, muda-muda. Kita kan lihat kat tepi ni dia ada. Tak payah kawan, kawan-kawan tak payah tengok lah. Tak payah tengok, tak payah tengok, tak payah tengok. Okay, kat tepi ni dia ada gambar tau. So kita siapkan bahagian tepi dulu. Dah siap bahagian tepi ni, baru kita akan buatkan yang area tengah dia. Sebab senang lah kita nak dapatkan dia punya gambar yang matching dengan bahagian yang bersebelahan dengan dia. Okay, ya, harap tips ni dapat dia manfaatkan. Yes. Menang. Eh, dah siap dah? Ya. Enjoy tak challenge ni? Enjoy. Okay, nanti kita akan buat challenge lain lagi untuk Raudah dan juga Raiha. Okay, hope everyone pun enjoy dengan challenge ni. Boleh cuba kat rumah. Okay, that's all from us. Thank you very much. Bye!
Bye. Bye.